Saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Kedepan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Gak usah khawatir ya. Presiden, pemerintah ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakatnya. Khususnya persoalan-persoalan berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Nah ini TAPRA ini berkaitan dengan papan ini. Tuh. Dan itu tugas konstitusi karena ada undang-undangnya. Undang-undang yang harus dijalankan oleh seorang presiden. Saya ingin tunjukkan undang-undangnya. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPRA ini diatur oleh undang-undang. TAPRA ini sesungguhnya ini perpanjangan dari Bapertarum. Bapertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Nah, sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ya ada problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Berikutnya teman-teman sekalian, caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja, dalam hal ini juga pemerintah untuk PNS, jadi yang 0,5% untuk ASN itu oleh pemerintah. Berikutnya yang 0,5% untuk pekerja mandiri dan swasta pekerja swasta atau yang bekerja di orang lain itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya. Kita juga masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan ini bukan hanya Indonesia yang mengatur. Pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini. Di Malaysia ada, di Singapura ada, di beberapa negara yang lain juga ada. Bahwa ini menurut saya sih tugas negara ya begitu. Berikutnya, jadi saya ingin tekankan TAPERA ini bukan potong gaji atau bukan iuran. TAPERA ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan apa pemupukan yang terjadi. Ah, pemupukannya seperti apa nanti silakan bertanya. Ya. Itu. Berikutnya. Teman-teman sekalian, saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Kedepan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Gak usah khawatir ya. Berikutnya juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan. Kita hadirkan dari OJK. Ya. Di situ ada komite, tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Berikutnya, pengawasan salah satunya melalui komite TAPERA yang akan melakukan pengawasan pengelolaan TAPERA. Ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota
Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK, dan profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa. Nempatkan orang aja nggak bisa. Akhirnya saya jengkel itu, saya undang Pak, waktu itu Pak Adang, Bang, datang ke sini, tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang rakyat, uang prajurit saya, masa saya nggak tahu gimana sih ini? Bayangkan itu. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit, nggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti. Gitu. Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam. Ya, karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan akan pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK. Demikian teman-teman sekalian, ya, saya silakan nanti untuk bisa bertanya seluas-luasnya. Ada hal yang menarik ya, ada yang menarik kami temukan dalam Google Trend yang menunjukkan pencairan isu tentang TAPERA oleh masyarakat. Hingga Kamis malam, pencarian terkait TAPERA didominasi oleh keingintahuan masyarakat tentang apa itu TAPERA dan cara kerjanya. Sementara pagi ini, pencarian informasi didominasi oleh pencarian mengenai situs TAPERA terkait kepesertaan. Banyak yang ingin melihat apakah mereka sudah menjadi peserta. Berikutnya, bagaimana kalau mau menjadi peserta dan bagaimana mencairkan saldo TAPERA dan lain-lain. Nah, ini nanti bagian dari yang mungkin akan dijawab oleh teman-teman saya ini. Jadi kesimpulan dari pengamatan selama beberapa hari terakhir, keingintahuan masyarakat terhadap TAPERA dan manfaatnya cukup tinggi. Nah, ini cukup tinggi. Untuk itu kehadiran teman-teman sekalian di sini saya berterima kasih, alhamdulillah. Ya, karena nanti bisa memberikan informasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kepada masyarakat Indonesia. Saya persilakan untuk bertanya dari nanti diatur oleh Mbak Lulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.